Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gak videonya Waalaikumsalam, ya? Pak. Waalaikumsalam, Pak. Gak video semua. Ini sekarang itu lah kita khusus sudah konsultasi ke KRS ya, bukan skripsi ya. Bukan skripsi nanti di atas jam 4 dan di atas jam 2. Oke, baik yang nanti saya buka dulu itunya. Buka videonya nanti ya, kalau ngomong buka video ya. Halo? Iya, Halo? Pak. Iya, Pak. Ya. Videonya. Oke, siapa dulu nih konsultasi? Kalau dia bisa saya tutup aja yang Google Meet ini ya, diam semua, saya tanya jawab. Saya, Pak. Dia ngomong dong, coba buka videonya, buka videonya. Buka videonya, nah itu. Saya, Pak, Ya, Siti ya. Jumiati. Ini sebentar saya buka dulu itunya. Jangan tutup videonya ya. Is perkuliahan dosen pembimbing ini PA ya. Oke, ini pembelajaran kapan nih? Yang akademik 2000 saya itu dua ya. Nama konsultasi, nama siapa? Atau nomor lima aja, nomor lima nanti. Siti Jumiati, Pak. Hah? Saya, Pak, Siti Jumiati. Siti Jumiati. Siti Jumiati. Ini yang disebut sifat perbaiki ini. Siti Jumiati. Pakai ya, Pak. Siti Hah? Jumi, ya. Siti Jumi, YATI, Pak. Y. Oh, iya. Yeah. Ah, ada I-nya juga, Pak. Jumi, terus Astagfirullah, Y. namamu gimana nih? Maaf, Pak. Iya. Yeah. Iya, Ini. seperti itu. Nama. Mencari ini. Cari itu. Enter. Hah? Mana nih? Ini mau KRS kali ya, mau KRS. Waduh. KRS yang ini nih. Nama tahu sih, nama siapa? Nimnya, nim aja, nim aja. 2019. Jadi, masih ya, satu lagi. Dua. 19 apa? 12/11 11. 017. Ya. Iya, itu, Pak. Berapa skripsi dong? Oh, masih banyak nih. Iya, Pak, masih semester 5. Berapa nih? Saya kan dapat jatah 24, Pak, Ah. tapi baru baru isi 20 karena 2 4 SKS-nya lagi masih diusulkan, Pak, ke akademik. Ini channel 24 ya? 24 SKS. Oh. SKS. Jatah. Tapi saya baru ambil 20, Pak, karena Nah. 4-nya masih diurus di Baru kemas ambil ke akademik. 20. Baru ambil 20 ya? Iya, Pak. SKS.
Berapa nilai itu, Bu? Nilai apa? IPS-nya, IPS-nya. IPS-nya 3,97, Pak. Wih, tinggi banget ya. IPS. IPS berapa? 3,97, Pak. IPS. Aduh, ini. Lupa nih saya. IPS. IPS. 3,97. WPK berapa PPK-nya? 3,9. WPK 3,9 ya. Kamu angkatan berapa sini? 2019, Pak. Oh, belum magang ya. Nanti magangnya tahun depan ya, magang BI-nya. Iya, manggang Belum BI-nya magang. sekitar bulan Januari, Februari, Tahun Pak, depan kan? 2020. Iya. Sekarang magang kan angkatan 2018. Iya, Pak. Kemudian tempen ya. Ini nih, semua kamu ambil nih, manajemen risiko. Pesan siapa nih, risiko? Itu manajemen investasi, Pak. Oh, bukan risiko. Kalau itu lanjutan, kamu dosen belum keluar ya? Belum keluar kamu dosennya? Belum, Pak. Belum keluar nama Oh, emang dosennya. gak dikeluarkan dulu itu. Tri kutansi. Banyak ambil tri kutansi, katamu tri kutansi banyak ambil. Belum, Pak. Teori akuntansi belum ambil. Enggak, yang mau ngambil banyak kan? Iya, Pak. Banyak, Pak, yang Ini ambil. yang ngambil akuntansi kemarin tuh, AKM. Iya, Pak, saya ambil AKM dan analisis laporan keuangan. Saya dengar tuh ada dua kelas akuntansi, satu lagi kelas saya itu kelas yang malas, benar nggak itu? Kelas satu lagi rajin ini. Ada Iya, dosen Pak. ngasih tahu saya, Pak, kelas bapak itu kelas yang pemalas, Pak, benar nggak itu? Kelas saya lagi rajin deh. Nah, saya tahu saya itu. Jadi nanti kamu harus rajin ya, akuntansi ya. Iya, Pak. Mana di oke mana nih? Kita tahu setuju 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 udah nih. Ini udah sesi mana nih? Isi di mana nyimpan ini? Setuju catatan komentar nilai. Dulu saya sini. Mana nyimpan? Bagi dia aja. Refresh. Katanya setuju, setuju udah tadi. Berarti ini udah ya, udah sesi ya. Halo? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Ya, berikut siapa? Saya, Pak, Bu. Linda Lestari. Siapa? Linda Lestari, Pak. Linda Lestari. Kamu juga ngambil AKM saya, enggak? Iya, Pak. Ngambil AKM-nya Pak Sparta sama ALK-nya Pak Sparta. Warga saya juga, oh yang kemarin tuh. Berapa nomor NIM-nya? 2019 Hah? 12 Hah? 11 018. 18. Oh. Ini ya, ini Lestari ya. Ini manajemen investasi sama kayak tadi ya. Iya, sama, Kita Pak, lanjutkan. sekelas. Berapa IPK, IPS berapa kemarin? IPS-nya sebentar, Pak. ,1 IPS-nya 3,735. 3,753 kemarin sih? 3,735. Oh, 3,735. 7. Bagus ya, nanti dipertahankan ya. Iya, Pak. Oh, ini ambil berapa SKS nih? 24. Iya, Pak. Rencana mau 24, Pak. Yang 4-nya masih diusulkan. Iya. SKS ya. Jadi IPS-nya, IPS, ini bukan IPK, setelah IPS dulu ya. Iya. IPS 3, 3, berapa? 735.
735. IPK berapa? IPK-nya 3,623. 63. Bagus ya. Hutangkan itu. Yang Makasih, paling Pak. penting itu saya, penting itu saya mempertahankan di dunia kerja nanti, itu belum penting. Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, dunia kerja kalau seandainya dengan IPK setinggi ini nanti itu di rapat-rapat pekerjaan itu yang akuntansi sama perusahaan kamu nggak bisa jawab, orang pasti kan itu tuh. Ya. Iya, Pak. Itu penting ya. Langsung saya itu ya, enggak ada sepi mana nih, ada sepi. Ini di sisi langsung sepi nih, gimana sih? Oke, berikutnya siapa? Berikutnya, berikutnya Saya, silakan. Pak. Tak. Apa? Saya, Pak. Mana orangnya itu? Oh, dia Liana. Iya, Pak. Liana, kamu ngambil sama juga kemana itu? Kayaknya bukan ya? Iya, AKM sama analisis laporan keuangannya, Pak. Oke, saya bisa laporan keuangan. Oh, iya. Berapa nomornya? Nomor NIM-nya? Liana. 10 itu ganti 5, Pak. Oh. 2019 12 1015. Oh, saya terima. Ini Liana. Ini ya? Iya, Pak. Boleh menunggu ya. Berapa IPS-nya? IPS-nya 3,837, Pak. Oh, 37 tinggi ya. Ini udah ambil berapa nih? 24, 23 nih. 24, tapi 24. yang empatnya masih di ituin sama akademik, Pak. Masih di. Jarin. Ada masalah nggak dengan perkuliahan DBS? Paling ini sih, Pak, kayak kalau menggunakan Jitsi itu kadang-kadang suka lemot, Pak, kalau dari e-kampus. Iya, Jitsi dari kampus. Iya. Nah, terus? Emang dosen banyak menggunakan Jitsi ya? Dosen banyak Jitsi? Enggak, cuma ada beberapa doang sih, Pak. Dua Siapa kayaknya tuh? semester lalu. Siapa tuh? Semester lalu itu ada mata kuliah manajemen pendanaan treasury, Pak Edi Susanto, Pak. Siapa lagi? Sama Pak Batara, Pak. Oh, Kegiatan nggak perbankan internasional. dikasih tahu ke dosennya. Ke dosennya dikasih tahu belum? Jangan pakai Udah, GC. Pak. Cuma jarang-jarang juga sih, Pak, pakai ininya. Pakai apa? Pakai Jitsi-nya, cuma kalau pakai Jitsi kadang suka lemot, jadi terus pindah Iya. gitu, Pak. Maka saya nggak pakai Jitsi, saya pakai maka saya pakai sendiri satu. Pakai Google Google Classroom kan. Mau pakai kampus itu, karena kampus pakai Jitsi kan. Iya, Pak. Bukan nggak pakai Zoom, Zoom nggak ada mah. Terus IPS itu berapa nih? IPS itu lupa sih. IPS 3,8. 3,837, Pak. 37. 387. Ya. 37, Pak. Ah, 3,87 bukan. 3837. Oh, 37. Iya, Pak. Terus apa IPK berapa? IPK-nya 3,625. 3,625. Ya. Nah, jadi kan ya. Baik. Apalagi yang kamu rasakan selama proses belajar itu apa kamu rasakan? Sudah sih, Pak, paling masalahnya di itu aja. Ya sih. Kalemot. Sih kalemot. Kalemot. Apa deh? Oke, ada lagi Mbak Debiliana yang mau disampaikan? Sudah, Pak, cukup. Iya. Enggak ada masalah keluarga, enggak ada masalah ya. Itu enggak uang ada, Pak. sipir, uang sipir dilunasi udah. Sudah, Pak. SPP-nya?
Udah. Tadi si Siti Jumiati udah lunas. Alhamdulillah, Pak, sudah. Satu lagi tadi siapa nih? Si sebelah siapa? Tadi sudah left, Pak, orangnya. Oh, left, Pak. Oke. Oke, berikut siapa lagi? Setelah dia Terima lunas, kasih, siapa lagi Bapak. nih? Regina, buka lah ini. Regina ya. Iya, Pak. Kamu angkatan berapa? Angkatan berapa? 2019, Pak. 2019. Entah itu. 2019 nomor NIM-nya. 016, tinggal ganti 016. 36 ya. Iya, Pak. Oke. Oh, Regina ya, Regina. Oh, ini belum pernah ngambil sama saya belum ya? Pernah, Pak, di semester 3, Pak, AKM. Oh, pernah ya? Pernah, Pak. Kok pernah nggak selir wajahnya? Pernah, Pak. Oh, mungkin. Itu apa, ngambil berapa mata kuliah ini? Berapa IPS Ya. kemarin? IPS berapa? IPS-nya kemarin 3,821. Berarti 24 dong berarti ya? Iya, mau rencana mau ngambil 24, 24 tapi ya. 4 SKS lagi belum diinin sama akademik, Pak. Oh iya. Bukannya ada itu, ada mata kuliah percepatan tuh, udah Iya, ditawarkan. mau ngambil itu, cuman masih diajuin gitu, Pak. Oh Belum iya. diajuin ke akademik. Jadi setuju. Oke. IPS-nya 3,8 berapa nih? 821, Pak. 821. 3,821. Dan IPS-nya apa IPK-nya? IPK-nya 3,676. 2,676 ya. Ya, Pak. Wah, bagus ya, sangat bagus. Pertahankan ya. Baik, Jangan Pak. jadi banyak nih, saya nggak bisa lebih banyak, soalnya habis saya rusak nih. Hah? Ada yang mau kamu tanyakan mengenai perkuliahan di mana? Perkuliahan. Enggak, Pak. Hah? Aman-aman aja. Aman-aman aja. Ya. Oh, enggak ada masalah-masalah lain ya. Enggak, Pak. Oh, udah bayar SPP-nya udah. Udah, Pak. Udah lunas. Udah lunas, oke, masih banyak. Oke, ada Makasih, lagi Pak. yang Mbak Regina nggak ada ya? Berikutnya siapa lagi? Berikutnya. Saya, Pak. Harley Bayu, Pak. Buka, buka, Numo. Kalau nggak buka video nggak salah ini. Ya. Nah. Buka ya, jangan tutup ya. Ya. Jangan pelit, buka sebentar kok ya. Berapa name kamu? Tinggal diganti, Pak. 0014. 0 berapa kali? 14, Pak. Ini. Ya. Ya. Early ya. Berapa IPS kamu kemarin? IPS kemarin 3,567, Pak. Lebih tinggi IPK-nya. IPS-nya IPS lah itu. Tapi 24 dong. Iya, Pak, pengen ambil 24. Cuman empatnya belum di masih diajuin ke akademik. Iya. 7. Ini bebas guys ya. Yes. IPS ya. Sorry. IPS. Berapa 3, berapa nih? 3, 3,567. IPK-nya? IPK-nya 3,426. 426. Oke. Tanyakan ya. Lagi mau ditanyakan? Udah, Pak, itu aja, Pak. Kamu ada masalah nggak? Sejauh ini aman-aman aja, Pak. Oh. Terus adanya DSP udah bayar SPP-nya? SPP Kenapa? udah bayar?
SPP udah dibayar, SPP. Sudah, Pak, sudah lunas. Iya, oke. Okay. Makasih banyak, Mas Arle. Rajin-rajin besok ya. Iya, siap. Kamu udah makasih punya Pak. pacar? Udah punya pacarmu? Hah? Enggak, Pak. Udah enggak, Enggak Pak. ada. Udah enggak. Orang enggak mau semua saudara atau kamu enggak mau sama orang? Fokus kuliah aja, Pak. Wah, iya sip ya. Iya, sip ya. Tapi jangan terlalu banyak fokus kuliah. Nanti tahun terakhir harus punya calon istri itu. Siap. Ya. Semester berapa? 5 ya? Berikutnya siapa? Semester 5, Pak, ya. Bapak, saya mau... Kalau aku buka videonya, saya nggak mau layani. Ini, Pak. Nggak kelihatan tuh, kelihatan. Terus. Jangan, Pak. Saya lagi berantakan. Apa-apalah. Kan... di sini kelihatan berantakannya kok. Oke, kok situ. Buka aja nggak apa-apa. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Biasa ibu rumah tangga. Emang kamu udah punya suami? Makanya waktu itu Bapak lupa melulu. Oh iya, waduh. Lupa. Aduh, lupa terus nih. Ya. Di nama name-nya apa? 2017. Jadi sebentar. 2013 ya, ini ya. 13. Terus? 111. Terus? 2112. 21 12 ini. Bapak, iya itu satunya kebanyakan. Satunya cuma 3. Berarti yang Bapak tulis ada 4. Berarti nggak mau kebanyakan nggak mau. Nggak bisa dong, nggak keluar. Masih dikasih banyak ya loh. Kalau minta orang sekarang banyak minta banyak loh. Sekarang itu mau mintanya banyak banget tuh. Pak, saya ada sedikit kendala nih, Pak. Apa tuh? Kan saya rencana sekarang kan semester 9 mau ngambil skripsi. Iya. Nah, kalau ngambil skripsi itu kan minimalnya SKS-nya 144 ya, Pak? Enggak, bukan 144. Nah, saya tuh baru bukan, 144. Bukan 144. Skripsi itu kan skripsi itu kamu ambil skripsi tambah tambah kuliahnya berapa? 9 ya. Skripsi 6. 6 tambah 15. Pokoknya 18 SKS udah 15. 18 SKS ya, Pak? Iya, 15 jadi mata kuliahmu tinggalnya 5 mata kuliah lagi. Nah, kebetulan saya itu udah ngambil pelajarannya nih, tapi kurang 5 SKS, Pak. Tapi saya lagi nungguin 5 SKS di kelas karyawan gitu, Pak, biar saya bisa ngambil skripsi. Kurang 5 SKS maksudnya gimana nih? Kenapa, Pak? Kurang 5 SKS maksudnya apa? Kurang 5 SKS. Kan saya itu sebentar. Udah lulus berapa SKS sekarang? Nah, udah lulus 127. Nah, saya jadi 127 tambah 15 berapa? 127 tambah 15. 127 tambah 15, 142. Enggak, Pak. Jadi tuh gini, Pak. Saya tuh udah ini loh, Pak. Sorry. 100 kamu kan 27 tambah 18. Bukan. Kamu 100 berapa kalau 2017 itu 144 atau 146? 144, Pak. Nah, 144 dikurang 15 berapa? 144 kurang 15, 129. Dikurang 6. Kurang 6. 123. Nah, 123 terus lulus. Kamu udah lebih 123 kan? Lulusnya? Iya, tapi katanya kata ya, ibu akademik kalau misalkan mau ambil skripsi itu IPK-nya IPK kumulatifnya itu harus 144, sedangkan enggak. Bukan SKS sudah 144, 100 berapa dia itu? Salah dia itu kok mana sih? Oh, salah ya, Pak. Berarti udah bisa ngambil dong, Pak. Bisa dong, kan kamu sudah ngumpulkan SKS ya, lulus SKS semua totalnya 144 dikurang 6 dikurang 15. Pokoknya sekarang nih, Pak, SKS kumulatif saya 141. Itu kira-kira udah bisa, bisa lah, ngambil bisa. Skripsi belum, Udah Pak? bisa, udah lebih-lebih itu, udah bisa lah. Oh, udah bisa ya, Pak, berarti? Iya, kan sampai skripsi itu kamu tinggal 5 mata kuliah lagi. Kan kamu udah berapa mata kuliah yang belum kamu ambil mata kuliahnya? Oh, sebentar, Pak, saya cek dulu. Iya. Itu salah informasi, kemana salah sih? Jangan konsultasi BK, kan kamu punya PA, saya yang menyetujui kan? Iya, Pak.
Ya, tanya ke BK deh, tanya ke PA-nya. BK kadang dia bukan dosen. Ya, sekarang ini saya ngambil dua mata pelajaran tambah Oh, satu. pertanyaan saya ini, pertanyaan saya. Kamu tinggal mata kuliah yang belum lulus, berapa mata kuliah yang belum lulus? Itu saya pertanyaan saya. Kan Itu. saya waktu kemarin itu sempat cuti. Ya, enggak usah tanya cuti, saya tanya hanya berapa mata kuliah yang belum lulus, itu aja. Oh, enggak ada sih, udah itu Nah, semua, berarti tapi lebih ada yang ya. beberapa yang belum ngambil. Jadi kata ibunya Loh, itu, belum mengambil itu berarti termasuk belum diambil tuh. Waduh, nah, gimana tadi sih? dulu Pak. Jadi kata ibunya itu kan 144. Bukan, Nah, bukan salah itu, jangan tukar ibu itu salah, itu salah. Saya pertanyaan saya, terus saya itu berarti pertanyaan saya ngambil. jawab, pertanyaan saya jawab, berapa mata kuliah yang belum kamu ambil? Kalau saya pepetin 144 berarti 4 mata kuliah. Kalau enggak Kok berarti tanya, 2. kok tanya kamu, jawab aja pertanyaan saya, jangan belit-belit sih. Berapa mata kuliah yang belum kamu ambil? Dua, Pak. Nah, dua kan harus udah cukup kan minimal lima. Maksimal 5. Iya, lima. Oh, dua kan bisa. Iya, Bisa. berarti saya sudah bisa ngambil skripsi Ya plus bisa, bisa lah, bisa lah. dua mata pelajaran ya, Pak. Iya, bisa, bisa. Bisa. Benar ya, Pak? Soalnya kata ibunya 144, saya Ya, takut enggak, soalnya. salah, salah tuh, salah tuh. Gimana sih? Salah tuh. Oke, Pak. Yang PA, PA yang itu gimana kamu? Gua nih, cedrek ya. Distribusi. Ya, Pak. Nah, jangan tanya BK, BK itu administrasi aja. Yang kedua dosen PPA-nya ya. Kamu percaya Oke. PA, percaya dosen PA, percaya sama BK, percaya sama saya? Percaya sama Pak Sparta. Ya, sama Mantap. saya lah. Kan sama-sama. Masa percaya sama BK sih? Ya. Nggak percaya sama saya itu lebih jauh, lebih percaya sama BK, kacau juga kamu. Nah, ini setuju ya. Nah, kamu ambil berapa? 24 sekarang tuh. Harus 24 kan? IPS itu berapa IPS-nya? 3,1. Waduh. Kamu ngambil sama saya kemarin tuh ini. Kenapa, Pak? Ngambil sama saya kemarin, semester kemarin. Nggak bisa kan saya cuti, jadi nggak bisa ngambil skripsi kemarin. Soalnya SKS-nya belum mencukupi. Kamu skripsi siapa dosen bimbingnya rencananya? Belum, kan baru mau masukin, Pak. Iya, gunanya siapa maunya? Rencananya sih, Bapak. Oh, nggak apa-apa, kasih tahu aja situ ya. Kalau mau sama saya nanti bimbing, kolom bimbing, nama bimbing itu ada dua kolom, itu satu kolom isi. Nah, itu dua kolom komisi Sparta, Sparta gitu ya. Oke, siap, Pak. IPS berapa nih? Berapa IPS-nya? 3,1. Iya, Pak. Satu. Anakmu sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, umur berapa sekarang umurnya? Udah 1 tahun. Berapa ya? Pokoknya mau jalan 2 tahun. Udah bisa ngomong deh dong. Ngomongnya nggak jelas sih, Pak. Oh, pasti jelas ya. Tapi ngomong minta adik lagi jelas ya? Dia ngomong minta Aduh, adik lagi. aduh deh, Pak. Biasa kan dia minta adik lagi. Biasa udah 1 tahun udah minta adik itu. Iya, nanti selesai skripsi deh, Pak. Iya. Nanti cuti lagi kamu itu. Suamimu sehat? Suami Enggak lah, sehat dong. Pak. IPK berapa? IPK 3,27. 7. Kamu tinggal di mana sekarang? Jakarta atau di luar Jakarta? Di Jakarta, Pak, di Cibubur. Bubur ya. Wah, sering makan bubur kamu ya. Iya, Pak. Sampai bosan. Iya. Kamu udah kerja? Kerja di rumah, umur rumah tangga ya. Enggak, ini sih Pak, di bisnis. Online. Iya. Online makanan. Baju, tas. Tas. Oh, tas masih laku nih sekarang. Iya dong, Pak. Oh, Insya Allah. tas tas wanita kali ya. Enggak, aku ini import. Ya impornya pintu tas wanita. Enggak, cowok malah. Oh, cowok impor di Thailand. Di Cina. Oh, Cina murah dong beli, kau jual 3 kali lipat sini tuh. Enggak juga sih, Pak. Iya kan, lah saya tahu kok itu. Jadi di Cina harga 100.000, sini jual 4 juta. Waduh. Jauh banget kalau gitu, Pak. Saya cepet kaya, Pak. Iya benar, dibeli 10.000, dijual sini 100.000. Dibeli 30.000, jual sini 300.000 gitu. Biasalah, Pak. Maklum, kan saya juga orang Padang jualan, Pak. Oh iya, kamu orang Padang ya. Waduh, Padang itu pikirannya duit mulu itu. Bapak Suami merasa orang, nggak, Pak? suami orang mana? Padang dia? Enggak. Cina. Loh, sebenarnya Cina? Cina Muslim. Serius? Iya. Enggak sih Orang Padang kan? sebenarnya. Orang Padang. Sebenarnya papanya Cina asli, ibunya Jakarta.
Oh, enggak. Biasa orang Padang ke cuma Cina kan jarang itu. Kenal Kalau di saya mana? Kenal di mana? dulu sih udah lama Oh, kenal di SMA sekolah. lo ya? SMA kan? Oh, iya. Yeah. Iya. Yeah. Bapaknya Muslim? Muslim. Oh, dia Muslim juga. Oh, iya. Yeah. Muslim apa? Iya. Muslim. Yeah. Oh, nanti anakmu ke Cina. Pasti ke Cina anakmu ya? Iya, soalnya kan saya Iya. sipit juga. Ya, kamu sipitnya sipit Padang, beda sipit Cina. Orang Padang ada juga sipit, tapi sipit beda sama Cina. Iya, Pak. Iya. Makasih Ada ya, lagi mau Pak. tanyakan? Ada yang mau tanyakan Iya, lagi Pak. masalah masalah? Udah buat SCP udah. Udah lunas. Oke. Okay. Oke, okay, makasih ya Dini Ya, ya. makasih, Pak. Ya sama-sama. Oke, okay, setelah Dini siapa lagi? Setelah Dini Saya, cepat. Pak, Siapa? Daninya. Siti. Iya. Oh, Siti ya. Silakan Siti ya. Saya udah, saya pembimbingnya Bapak skripsi. Oh iya, udah dapat mobil skripsi udah dapat. Udah kan lagi bab 4 bab 5, Pak. Oh iya, aduh. Eh, kapan sidang skripsimu? Dikit lagi, Pak. Ini saya autocall-nya nggak lolos, Pak, di model regresi keduanya. Udahlah, diloloskan aja, jangan pelit, diloloskan aja. Jadi saya bingung. Diloloskan aja, jangan pelit-pelit. Well, apa NIM-nya berapa Siti? 2110, Pak, belakangnya. 2110, diganti 0 dong nih. Iya. Oh, sama sangkatan ini tadi, sangkatan ini. Iya. Oh. Tapi saya udah ngambil skripsi Oh semester. iya, oh ini kan juga mau skripsi juga dia tuh. Iya. Oh, mana nih skripsi mana nih? Gua nggak ada. Di semester 8, Pak. Gak, sekarang di sini juga nih. Oh, saya di... Oh, gitu. Di Oh, gua di sini, polisi saya nggak bisa itu, nggak bisa apa verifikasi. Isi sekarang sih sekarang. Bisa oke, isi Pak. sekarang. Iya, bisa, Pak. Atau kamu itu dulu ya, tunggu ya. Yang lain dulu saya suruh ya. Iya, Sambil kamu Pak. isi ya. Oke, Pak. Oke, yang lain siapa lagi? Yang lain sambil si Didi ngisi Saya, Pak. si... Siapa nama nih? Euforia. Evansius, Pak. Evansius ya. Loh, kamu ngambil sama saya kemarin ya? Apanya, Pak? Ngambil sama kuliah sama saya enggak? Belum? Enggak, Pak. Oh, belum pernah. Janganlah ya. Nanti kamu pengalaman buruk sama saya nanti. Janganlah. Oke, NIM-nya berapa NIM-nya? NIM-nya. Tahan. 2017 2000. Di belakangnya apa? 2050, Pak. 2050. Itu sebentar. Iya, Pak. Kamu lagi di mana nih? Di Jakarta atau di Lombok? Di NTT, Pak. NTT ya, 2000. Iya, belum bisa pulang, Pak. Iyalah, masih NTT belum bisa ke Jakarta kamu kan? Iya, Pak. Di NTT ngapain aja kamu sekarang? Tinggal skripsi, Pak. Baru mulai nulis skripsi. Oh iya, oh kuliah udah habis. Iya, Pak, udah habis. Ini skripsi ini ya. Iya, Pak. Skripsi. Berapa itunya apa? Apa skripsi sebenarnya skripsi? Itunya IPS-nya berapa kemarin IPS-nya? IPS-nya 4, Pak. Serius, Mas? Iya, Pak. Hah? Terakhir saya lihat 4 sih, Pak. Berapa mata kuliah itu? Satu. Tiga. Tiga saja, Pak. Oh, tiga patus empat ya. Empat IPK-nya. Iya. Hati-hati dapat IPK 4 tuh, Mas. Biasa suka sakit orang dapat IPK 4 tuh. Jangan, Pak. Ya, pokoknya hati-hati. Banyak berdoa aja. IPK berapa itu? IPK-nya IPS 4. 3,1, Pak. Oh, kok IPS 4 3,1? Iya, Pak. Berarti ada semester itu kamu IPK-nya dibuat 3 dong? Maksudnya, Pak? Ada IPS kamu yang dibuat 3, IPS di semester-semester sebelumnya ada dibuat 3. Belum, Pak. Oh, belum. Ya, udah. Ya, bagus ya. Bagus. Iya, Pak. Kamu skripsi nanti bikin apa? Tentang kredit macet, Pak. Di macet. Di perbankan. Iya, Pak. Iyalah. Ya sama siapa bimbing skripsinya? Belum, Pak. Ya, pikir dulu ya. Yang kamu
Minta pilih pembimbing skripsi itu dosen yang betul-betul bisa kamu terbuka diskusi ya. Ya, Pak. Oh, jangan takut sama dosen ya. Ya, Ya Pak. ada lagi Eporia. Apa, panggilmu si Ronaldo. Aldo, Pak. Aldo. Aldo. Loh, kemarin Mas Yusa ada juga Ronaldo yang SP sekarang. Bukan kamu itu, bukan? Bukan, Pak. Saya tidak SP kemarin, Pak. Oh iya. Ya, Ronaldo ya. Ada lagi, mau tanyakan ada lagi? Itu aja, Pak. Oke. Terima Ya, kasih, berikutnya. Pak. Ya, sama-sama. Berikutnya siapa lagi nih? Saya, Pak. Siapa saya itu? Saya siapa? Nadia. Itu kok gelap wajahnya? Gak ada nyala lampu. Iya, kamar. Gelap. Nyala lampu kamar dong. Kalau lampu kamar nanti saya khawatir nanti kutilanak itu. Aduh. Nyala lampunya. Udah nyala, Pak. Redup. Masih gelap juga. Lampunya redup. Waduh. Udah ricin ya. Kamu benar Nadia, benar Nadia, benar Nadia. Benar. Benar ya. Tahu saya dari siapa? Apa, Pak? Tahu saya itu dari siapa? Ada di e-kampus. E-kampus. Udah tertera. Iya. Nggak, saya nguji kamu aja, takutnya bukan kamu nih ya. Karena gelap wajahmu. Enggak, saya tes dulu nih. Kadang-kadang wanita siluman kan ngeri juga sih. 2000, berapa name-nya, Nadia? 2020. Oh, 2020. Oh, 2020. Oh, baru dong kamu. Iya. Belum pernah konsultasi Mas ya? Belum, baru kali ini. Makanya wajah kelihatan gimana tuh pertama ketemu. Pertama kali ketemu wajahnya hitam. Wah, enggak kelihatan wajahnya tuh. Bisa diputar anunya, komputernya. Bisa kelihatan wajahnya. Besok pakai lampu cahaya di depan komputernya itu ya, biar kelihatan wajahnya. Iya, Pak. Ya. Baru pertama langsung wajahnya gelap. Jadi Nadia berapa nomor itunya? 20 12. Bentar, 12 ya. 12 terus 11. 11 terus 040. 040. Bentar. Pak center ya. Oh, Nadia nih ya. Pak, ini ada fotonya nih. Oh, ini Nadia ya. Oh, masih muda kamu? Masih. Oh, fotonya kayaknya kena gelap seperti udah tua. Iya. Ya, dari mana SMA lu, Nadia? Dari Bayangkari. Bayangkari, Jakarta? Iya, Ampera. Ampera, oh dekat dong. Rumahmu dekat rumah Tino? Iya, dekat. Pakai ke kampus pakai sepeda nanti. Belum pernah ke kampus? Belum pernah ke kampus dong? Kamu udah, Pak. Udah tahu YouTube saya? YouTube saya tahu YouTube. Apa? YouTube itu saya. Kamu YouTube saya Sparta IBS sebenarnya. Sparta Sparta underscore apa? Sparta spasi IBS. Coba buka deh. Coba buka. Udah ketemu. Sebentar, Pak. Ada, Pak. Nah, cuma kamu subscribe ya, biar kamu lihat nanti ini saya rekam sama masukin di YouTube juga nih. Oke, ya? Pak. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ini kamu IPS, oh kamu nggak masih paket ya? Iya, masih paket, tapi kemarin ngambil satu, Pak, akuntansi keuangan. Bukan masih paket, kamu udah selesai tiga kan sekarang? Iya. Berapa IPS kemarin itu? Berapa IPS-nya? 3,72. Berarti ini berapa kali saya ambil 24 atau 21 ini? 23. 23 ya. Apa yang kamu ambil ke atas apa? Mata kuliah ke atas apa? Apa, Pak? Mata kuliah ke atas yang kamu ambil apa? Akuntansi keuangan syariah. Oh, sih keuangan syariah ya. Iya. Ya. Setuju. Oke. Jadi 24 ya ambil. Dan IPS berapa kemarin? IPS 23 koma berapa? 3,72. 3,72 ya. Kemudian IPK-nya 3,47. 3,47 ya. Berarti IPK IPS semester 1-mu di bawah 3,5 berarti.
3,47 ya. Iya. Iya. Ya. Pertahankan ya. Kamu kos tinggal sama orang tua? Tinggal sama orang tua, Pak. Iya, udah lunasi TCP-nya udah. Udah. Ya. Terus ada masalah ini, ada mau tanyakan lain, ada masalah keluarga atau apa? Enggak. Enggak. Belum. Belum punya pacar kan? Belum. Nah, kalau udah mulai pacar, mulai IPK turun tuh ya. Biasanya kalau udah pacaran tuh, lalu IPS turun ya. Kalau cari pacar itu yang bisa menaikkan IPK ya. Iya, Pak. Oke, ya. Ada lagi yang penting nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya, makasih Pak. Nadia ya. Ya, makasih ya, juga, Pak. Siapa? Ya, silakan saya, buka videonya. Ah, kamu udah subscribe YouTube saya? Belum, Pak. Mana buka HP-mu, dibuka Sparta IBS. Sebentar, Pak. Iya. Itu bisa kamu lihat webinar macam-macam sih. Itu terkait dengan kuliah di IBS itu, webinar, kuliah, tugas-tugas mahasiswa. Sudah, Pak. Sudah saya subscribe. Oh, subscribe, ya. Nadia apa namanya, Nadia? Ini berapa nimnya Nadia? Saya belakangnya 39, Pak. 39, oh satu setelah itu loh, sebelum kamu itu, sebelum sama siapa nih? Sebelum di sama Dini. Nadia. Iya. 39? Iya. Ya, ini. Oh iya. Ya. Baru pertama kali ketemu saya? Iya Pak, baru pertama kali. Gimana perasaanmu ketemu saya pertama kali? Senang atau enggak suka? Senang sih Pak. Iya senang ya, mudah kamu betah lah sama saya. Kalau enggak betah kasih tahu ya. Minta pindah, iya, kasih tahu Flori Pak. Bu minta pindah siapa ya, malah siap pas Sparta itu saya jadi bete di wajahnya gitu ya. Jadi kamu IPS berapa kemarin tuh? Nadia? Sekar. Gua panggil Sekar tidak. Nawang atau Kirana? Nawang, Pak. Oh, Nawang bukan Sekar iya. Ya? Bukan. Oke, Nawang, kamu IPS berapa kemarin? 3,85, Pak. 3,85 ya. Berarti ini ambil 24 sama kayak si Nadia ya? Iya, 23 SKS, Pak. 23 SKS ya. Itu terus terang aja kuliah semester 3 itu jauh lebih berat pada semester 1 dan 2 ya? Iya. Karena banyak hitungan tuh, jadi waktu belajar ditambah tuh, bilang Nadia itu sama tuh Nadia itu. Ya, kalau waktu belajarmu sama dengan semester 1-2, pasti jeblok nilaimu IPS atau jatuh. Ini banyak mahasiswa itu jatuh IPS di semester 3. Kenapa? Ya. Karena cara belajar sama kayak semester 1-2. Nah, itu hati-hati itu. Bisa kuliah, mata kuliah semester 1-2 kan mirip kayak di SMA kan sudah ada. Ya. Itu hati-hati ya. Iya, Pak. Belajar tinggal di mana? Di Tangerang Selatan, Pak. Tangerang Selatan dekat saya dong, Tangsel. Saya Tangsel tinggal di BSD. Tinggal mana kamu? Saya di Pamulangnya, Pak. Oh, saya di BSD-nya. Oh, BSD Sektor 1 Girialoka. Oh, iya, dekat. Iya, dekat Onderdil. Tuh Onderdil mobil, jual di mobil pom bensin. Lumayan sih. Onderdil mobilnya. Nah, itu dekat situ, belakang itu saya. Ya berapa tahun kamu tinggal di itu sejak lahir itu ya? Kenapa Pak? Tinggal di Pemulang sejak lahir? Enggak sih Pak, dari pindah dari SD. Pindah dari mana? Pindah dari Jakarta Selatan waktu SD. Gitu. Oh di SD, oh pindah, yeah. Oh ya sama kayak saya pindah ke BSD itu anak saya masuk SD itu anak pertama. Sekarang pertama sudah kerja. Jadi ya 24 ya, ini sekarang 24 ya. Kemudian IPS-nya 3,8 berapa nih? 3,85, Pak. 3,85 ya, 5. Iya. IPK-nya berapa nih? Rawang? 3,74, Pak. Rawang, 3,74 ya? Iya. 3,74 ya. Jangan sampai turun ya? Iya, Pak.
Ibu-ibu naik terus tuh sampai menuju 4,5 RPK-nya. Belajar harus tingkatkan, sekolah mati kan bisa jatuh, itu banyak mahasiswa jatuh IPS itu 93, seperti saya jelaskan tadi, itu hati-hati itu ya. Iya Pak. Karena itu, banyak hitungan tuh berat tuh ya. Iya Pak. Pokoknya semester 1, semester 3, 4 itu hitungan banyak tuh, 3 dan 4. Ya. Iya Pak. Kita harus rajin ya. Ada lagi yang mau tanyakan, Nawal? Enggak ada Pak. Oke, berikutnya siapa? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya? Saya Pak. Michael. Mikaila. Juga dibaca Mikail tuh. Mikaila. Oh, Mikaila, bukan Mikail. Oh, Mikaila. Oh ya, Mikaila ya. Mikaila. Pertama kali ketemu saya sekarang nih ya. Heeh. 2020 SMA di mana udah SMA? Angkasa 1. Angkasa 1 yang di udara itu bukan? Iya. Ih, kamu kalau ke sekolah naik pesawat dong? Enggak lah. Enggak. Berapa nomor NIM-nya Mikaela? Belakangnya 41. Jadi 0341? 041. Oh, 041 ya. Satu. Jadi Mikaela Tevalina. Iya. Mana di fotonya? Oh, di fotonya. Soalnya di Zoom-nya nggak kelihatan wajahnya. Nah, gua enggak kelihatan. Ini enggak jelas nih. Ini. Oh, ini ya. Iya. Oke lah. Tinggal di mana? Tadi lupa saya tinggal di mana? Halim. Halim. Oh, bapakmu angkatan udara? Enggak di itunya kompleknya. Oh, enggak di kompleknya, di luar kompleknya ya. Iya. Di Halim. Kalau KBS nanti gimana tuh off-nya? Kalau off udah dimulai tahun depan? Masih belum tahu. Oh, ini apanya? Oh, kalau kos ya, itu ini apa ya? Iya. Kan angkot ada sekali angkot kan? Paling naik ini apa namanya? Ojek online. Ojek online ya. Hati-hati ojek itu lama-lama bisa pacaran sama tukang ojek itu. Ya. Berapa IPS-nya? 3,556. 3,56 ya, bagus ya. Ini sama kayak si Kewang itu, Nawang. Coba ke Nawang ya. Dia tadi berapa? Nawang kan juga 24 ambil tuh. Sebenarnya dia juga. Oh iya. Di IPS sebentar ya. IPS-nya 3,556. 3,556. Terus IPK-nya sama 3,556 juga. Sama IPK sama IPS. Iya. Kebetulan sama, kebetulan sama dong. Kan katanya sama. Oh. Iya. Oke, ada lagi Mikael yang ditanyakan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Udah diulasi SPP-nya udah. Lunas. Udah, makasih banyak Mikael ya. Iya, ya, berikut siapa lagi? Saya, Pak. Siapa? Latifah. Latifah. Oh, ya. Ini baru buka videonya, video Latifah, buka videonya. Lagi loading, Pak. Oh iya, wah. Ini baru pertama kali ketemu saya Latifah ya? Ada belum, Pak? Iya, Pak, udah pernah. Itu kaget ngeliat saya tuh pertama kali. Kenapa, Pak? Lihat saya kaget enggak lihat saya kaget? Kaget enggak lihat saya? Enggak. Waktu semester 1 pernah kelas Bapak. Apa? Semester 1 apa? Waktu semester 1 pernah kelas sama Bapak. Oh iya, kalau mata kuliah apa? Pengantar akuntansi 1. Serius, mengajar kamu, saya pengantar PA 1? Iya, Pak. Saya nggak ingat, saya lupa saya itu. Waduh, pernah Latifah. Nggak ingat saya itu. Saya ngajar PA dulu ya? Angkatan kamu saya ngajar PA ya? Iya. Iya. Oh. Berapa nomor NIM-nya Latifah? Belakangnya 037. 037 ya. Ini. Iya. Oh iya. Loh, kok beda di videonya beda? Kok beda di video? Wajahnya.
foto yang itu udah lama, Pak. Oh, dipasang foto yang baru dong ya. Pasang foto yang baru iya, ya. Foto iya, sekarang gampang, di foto pakai HP aja, terus dibersihin sama apa, dirapin pakai aplikasi itu. Ya? Iya, Pak. Lu ganti fotonya ya? Iya, Pak. Foto iya, kamu kayak ke NSD kayaknya, kayak NSD. Ya? SD itu SMP nih, fotonya? Itu SMA. Foto SD, Pak. Hah? TK? SMA. SMA, Pak. Oh, SMA. Bukan TK? Bukan. Oh, TK itu kemudaan itu TK ya. Jadi kamu IPS berapa kemarin, Ratifa? IPS-nya? IPS-nya 3,861. 3,861 berarti ambil sama juga dari 24 ambilnya. Ambilnya 23, Pak. 23 ya, 23. Gimana kamu kuliah di IPS, nyaman nggak? Aman, Pak. Nyaman, nyaman nggak? Nyaman, nyaman. Nyaman. Merasa nyaman di IPS atau merasa nggak nyaman? Nyaman kok, Pak. Nyaman ya. Yang kamu suka apa dari IPS? Yang kamu suka itu apa? Dosennya baik-baik. Oh iya, baik semua. Siapa yang paling baik dosennya? Bapak juga baik. Oh iya, saya jangan disebut deh, saya pasti baik lah. Selain saya siapa baik? Selain saya yang baik siapa? Ibu Marisa. Oh, Ibu Marisa. Oh, kalau dia artis kali ya. Marisa baik ya. Dia ngajar apa kamu kemarin? Pengantar manajemen. Sama. Itu IPS kamu 3,8 berapa? 861. 383. Kamu YouTube-nya udah kamu subscribe tuh? Udah, Pak. Ah, udah? Udah. Oh, tadi siapa suruh tadi si... Jadi sebelumnya siapa tadi nama itu? Kayak Mikael. Mikael udah sekali sebelumnya? Subscribe belum? Udah keluar, Pak. Udah keluar, ya. Oke, IPK Nadipa berapa? 3,806. Alhamdulillah. Itu jangan turun ya? Iya, Pak. Pertahankan tuh. Kita harus tulis dulu nih. Di semester 3 itu mata kuliah berat deh, jadi jam belajarnya harus diperbanyak ya. Iya, Pak. Kalau jam belajar sama semester 2 pasti jatuh deh itu. Jatuh. Ya. Itu pengalaman saya tuh ya. Pengalaman saya waktu sekolah dulu sama ini, sama mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbingi, pasti pas semester 3 jadi jatuh pegang. Ya. Oke, Latifah, ada lagi Latifah mau tanyakan, Latifah? Bapak, saya mau nanya, kalau ada anak tatap muka, kapan, Pak? Tatap muka itu gini, itu kan kita tergantung kebijakan pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah itu membolehkan tatap muka di tengah jalan nanti semester depan, mungkin kita coba blended ya. Jadi berarti kalau semester depan ini, ganjil ini yang kita lewati ini, besok ini, itu kalau di tengah jalan misalnya pemerintah sudah membolehkan perkuliahan offline ya, kita akan lakukan nanti itu ya. Jadi lakukan mencoba dengan blended, misalnya kita bikin pengumuman dosen boleh melakukan kuliah offline misalnya 3 kali, 4 kali satu semester ya. Iya, Pak. Itu coba dulu ya. Tentu saja mahasiswa nanti harus vaksin. Udah vaksin? Ketiba. Udah. Terus sudah. SPP lunasi udah, SPP udah. Sudah. Sudah. Jadi vaksinnya udah. Bapak Ibu udah vaksin udah? Kenapa, Pak? Bapak Ibu udah vaksin? Ayah Bapak udah, kalau Ibu belum. Oh iya. Ya, berarti udah vaksin ya. Iya. Vaksin terus nanti harus pakai masker, pokoknya ikut protokol itu aja nanti ya. Iya, Pak. Protokol COVID ya. Oke, nanti kita tunggu aja lah tiba ya, kalau nanti pemerintah. Kalau hampir semua perguruan tinggi sekarang masih full online sekarang, tapi kalau nanti blended ya, kita blended ya. Blended itu ya, sebagian online, sebagian offline ya. Ya. Oke, itu aja Mbak Latifah. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Latifah. Oke, berikutnya siapa lagi? Saya, Pak. Saya. 2019, Hidayatullah. Hidayat Yatifa, Pak. Oh, Yatifa. Udah pernah ngambil sama saya nih ya? Pernah.
Kamu nomornya apa nomornya? Nomor NIM-nya? 2019-123. Oh, sebentar. Jangan, ini soalnya apa? Rusak nih apa? 2019 terus? 123. 23, 23. Terus? 1034. 1034 ya. Jadi ini 34 ya. Hidayati. Oh. Kamu pernah ngambil mata kuliahnya kan? Pernah, Pak, semester kemarin. Sebelumnya juga pernah, kalau salah itu. Iya. Udah berapa kali? Udah berapa kali ngambil saya? Dua kali. Dua kali. Dua kali ya. IPS berapa Hidayati? Hidayah. Kamu belum ngisi nih. Iya, Pak. Kalau kelas karyawan belum ngisi KRS, Pak. Oh, jadi nanti gini aja, kamu IPS berapa kemarin IPS-nya? IPS-nya 3,6. Oh, belum, nggak bisa tulis, kamu belum ngisi sih. 3,6. Iya. Kamu udah lulus SPP, udah lulus sih, SPP-nya udah? Apanya? SPP udah lulus sih, SPP belum? Belum, Pak, masih nyicil. Iya, nyicil ya. Jadi 3,6, kamu berarti bisa ngambil semua mata kuliah yang ditawarkan ya? Iya. Habis semua semester berapa sekarang kamu? Semester 5. Terima ya. Oh, terima sekarang ya. Iya, terima, Pak. Ya. Ya dah ya. Nanti diambil aja semuanya untuk kuliah, nanti kamu ketemu saya lagi ya. Minggu besok ya, Pak, ada lagi apa? Ada Sabtu ada. Oh, Sabtu. Besok, Sabtu ada. Sabtu jam 1 ya. Jadi kalau kamu udah isi nanti Sabtu besok kita ketemu lagi. Ya. Iya. Ada yang mau tanyakan nggak? Hidayah? Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada, kalau nanti mau tanyakan tulis di grup aja ya, di grup WA ya. Ya. Oke, Pak. Oke, makasih Hidayati ya, makasih banyak. Assalamualaikum. Salam. Ya, berikutnya siapa? Donita tadi udah mau ngomong tuh Donita. Ya, ya, halo, Pak. Donita. Video buka Donita, video buka videonya. Lagi loading, Pak. Loading ya. Mana aja? Kamu baru pertama kali ketemu saya kan? Enggak. Baru pertama kali ketemu. Semester 1 sama Pak. Udah. Kamu pernah ketemu semester 1 sama saya? Selamat siang, Pak. Udah pernah ketemu. Udah pernah ketemu ya. Oke, saya berapa nomornya? Belakang 2020, Pak. Belakangnya 38. Oh, sudah. 2020. 2020. Terus 121 12 11 038. 121 ini 2010 121 ya. 2020 12 11 038. Oh, 12 11 kosong 038 38 ya. Oh iya, udah pernah ketemu saya selalu ya. Udah pernah ngambil sama saya, kamu udah pernah ketemu saya. Iya, Pak. Oke, Donita, kamu IPS berapa kemarin? Iya. Berapa IPS-nya? Berapa IPS kemarin? IPS-nya 3,846, Pak. Iya. 3,846. Iya, Pak. Lo IPK-nya? IPK-nya 3,581. IPK 3,581. Kamu YouTube? Oh, 3,851. YouTube-nya saya udah kamu subscribe, ya. Udah YouTube. YouTube-nya udah, YouTube saya udah kamu subscribe. Udah, Pak. Okay. Ini saya udah contrengin. Itu jangan turun semester 3 ini ya. Iya, Pak. Halo. Jangan turun ya, IPK-nya ya. Iya, siap, Pak. Oke. Okay. Ada lagi Donita, ada lagi. Ya, oke. Okay. Oke, okay, berikut siapa lagi? Bapak. Terima kasih, ya, Pak. Ayo, Pak. Berikut siapa? Halo, berikutnya siapa lagi? Saya, Pak, mau minta tanda tangan laporan korupsi sempro. Apa ini buka video dong, buka videonya. Bentar ya, Pak. Ya, kenapa?
Selamat siang, Pak Sparta. Saya kan dosen mahasiswa penguji bimbingan Bapak. Saya ingin meminta... Oh, tunggu, ini baru PA. Sebentar, PA dulu. Oh, PA dulu. PA. Yang PA siapa lagi, PA? PA siapa lagi? Ada PA, ada lagi nggak, PA? Oke, kalau nggak ada, sebentar ya. Saya Bapak. Ini. PA siapa lagi, PA? Bapak Dini lagi, PA, Pak. Iya. Ya. PA itu apa? Bimbingan PA? PA, Pak. Dini lagi. Oh, PA. Gimana, Dini? Gimana? Pak, jadi saya itu 141, udah sama skripsi nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa lah, masuk aja. Berarti nanti saya bilang ke akademik gitu, sama kata Bapak nggak apa-apa gitu ya? Iya, 141. Kamu tadi, kan kamu kuliahmu... Kalau ngambil sekarang mata kuliah dua kan? Dua mata kuliah kamu ambil sekarang ini? Ya, dua mata kuliah plus satu skripsi. Ada lagi mata kuliah yang belum diambil nggak? Kalau misalkan kata, apa namanya? Saya lupa kan jadinya, Pak. Oh ya, kalau misalkan persyaratannya 144, ada dua lagi yang harus saya ambil. Bukan, tapi bukan saya ngambilnya kelas karyawan. Bukan 144. Itu kamu, saya tanya tadi... Berapa mata kuliah yang belum kamu ambil? Yang belum lulus berapa? Yang belum lulus dan belum kamu ambil. Ada berapa mata kuliah di ini? Ada dua. Kalau dua ya tambah skripsi ya nggak ada masalah lah. Jadi berarti total saya jadi tambah skripsi 141. Kalau dua itu kamu ambil, dua tambah skripsi setelah kamu ambil semester ini, berarti semua mata kuliah udah jadi 144 tuh. Nah, kalau misalkan sebenarnya gini sih Pak, kan saya waktu kemarin itu mau ngambil SP semester pendek yang genapnya. Berarti SP itu termasuk belum lulus kan? Belum lulus ya? Depan D ya? Bukan belum lulus, saya belum ngambil, makanya saya mau ngambil. Berarti kan termasuk, ya itu termasuk semuanya berapa mata kuliah yang perlu kamu ambil? Empat ya. Berarti ya Pak? Empat dong, 4 × 3 = 12 kan masih bisa. Oh, berarti tapi saya yang duanya ngambil di kelas karyawan karena di kelas paginya nggak ada pelajarannya. Ambilnya nggak apa-apa, nggak apa habis kelas karyawan ya. Ambilnya nggak apa-apa. Ya. Jadi apa-apa. Saya tuh sekarang yang pagi skripsi sama dua mata pelajaran pagi plus dua mata pelajaran karyawan gitu ya Pak? Iya, nggak apa-apa. 145. Sudah saya tekan kan, sudah saya setuju kan? Ya sudah Pak, makasih ya Pak. Iya Mbak Dini, ya. Yang PA siapa lagi PA? Ada nggak yang bimbingan PA? Kalau nggak ada, itu ya, bentar.